Okey, sudah pasti kita mahu melihat sekurang-kurangnya ada butiran pingat emas untuk skuad negara. Namun ianya tidak berlaku pada hari ini. Mungkin kita boleh dapatkan gambaran yang lebih jelas apa kesukaran yang dialami oleh skuad negara. Bersama dengan saya ketika ini adalah Amirul Azim. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang berlaku sebenarnya. Kita tewas dengan 19-0 kepada pasukan tuan rumah Filipina. Sebenarnya bagi saya, Filipina ini bagus. So kita orang tak cukup bagus untuk orang. So taktikal semua kita dah buat untuk kalahkan orang, tapi masih tak berjaya. So insyaallah kita akan cuba lagi yang terbaik untuk next SEA game. Yeah. Okey, saya tertarik melihat kepada boleh tunjuk sikit tak? Okey. Ayah dan ibu ya. Yeah. So mungkin ini semangat. Ya. Yeah. Semangat you. Semangat untuk saya. Ini sebenarnya first SEA game saya main dengan tim Malaysia. And saya rasa bangga lah dapat bawa Malaysia ke final, and ini semua untuk ibu dan ayah saya. Okey, anda juga antara yang paling obvious mengeluarkan air mata tadi. Apa yang membuatkan anda rasa macam terlalu tersentuh? Sebab macam saya cakap, saya ni first SEA Games saya. So sebab saya tahu sebelum ni diorang dah menang gol. So tahun ni saya tak dapat nak kekalkan gol tu. So saya rasa memang sedih gila. Okey, tak apa. Kita masih lagi ada masa. InsyaAllah kalau panjang umur ada rezeki, mungkin memihak kepada Malaysia lagi selepas ini. Saya doakan yang terbaik untuk Rabi Negara.